Ada jenazah sedang dikapankan, ada orang disebut tahlil. Adakah boleh sebelum tanam? Boleh. Dia pergi ziarah orang mati. Mana zahat mayatnya? Tu tengah kapang. Faham? Jadi dia pun duduk luar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Boleh. Baik daripada munduk sembang. Wah, 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 duduk sembang. Kita tahlil ke sembang? Sembang orang duduk mandi mayat. Duduk luar. Oh. Tengok bola malam. Oh, bencolah. Faham? Dutih, faham? Pala goli. Padahal orang duduk mandi mayat. Baiklah musibu. La ilaha illallah. Faham lagi? Ha, tapi bukan satu kewajipan. Nah, dan hadis-hadis yang datang, apabila diusung jenazah, Nabi pernah menyebut La ilaha illallah. Okey.